Selamat datang di Sini Cerita. Hari ini Kohet Beverage Service lagi ada di Purwokerto. Tepatnya kita di Coffee Break, karena nanti sore bakal ada event dari Kohet Beverage Service sama Coffee Break, namanya Above the Cloud. Nanti ada beberapa sub, ada kita cupping session sama Kak Aga, terus ada takeover bar by Kak Bulan, terus ada mini kompetisinya juga, dan bakal ada special music performance. Kepo acara kayak gimana? Get sense. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Jadi sebenarnya hari ini akan ada cupping session. Di cupping session kali ini sebenarnya kopi-kopi pilihannya itu ada beberapa jenis kopi yang kemarin sempat dipakai di WBC dan juga di IBC. Sekarang ini didekatkan ke kalian supaya kalian bisa langsung direct evaluation. Siapa tahu kedepannya ada kesempatan untuk kalian jump in ke national competition yang dimana ini udah terbukti lah kopi-kopi ini udah masuk dalam top 6 WBC, IBC, dan juga kompetisi di beberapa negara lain. Jadi ini formatnya casual cupping, akan ada 8 origin, satu sampel akan ada 3 gelas, jadi step cuppingnya itu nanti mulai dari sini, jadi antri aja ya, jangan diselak-selak nanti kasihan, semua akan dapat kok. Kalau sudah, kita tinggal cari tahu mana favorit masing-masing dari teman-teman. Nomor satu ini Cerro Azul. Ini salah satu kopi yang sempat booming 2018 WBC. Dari 57 negara, kurang lebih 20% menggunakan kopi Cerro Azul. Cerro Azul memang secara konteks, ini Geisha. Varietasnya, produsernya Cafe Gran Hall Esperanza. Yang kedua, dari farm yang sama, produser yang sama. Cuman ini varietasnya namanya Laurina. Laurina itu varietas yang secara caffeine level dia paling rendah dibanding varietas lain. Jadi bukan Eugeniodes ya. Kalau Eugeniodes kan spesies. Kalau ini spesiesnya Arabica, tapi varietasnya Laurina. Ini salah satu varietas yang mungkin diprediksi beberapa tahun ke depan akan punah karena dia tidak tahan dengan hama dan juga produktivitasnya makin di sini makin turun. Yang dari farmnya mereka yang udah punah sekarang Marago Gipe, kebetulan nggak bawa karena itu salah satu kopi terakhirnya Cafe Granja. Nomor 3 itu salah satu kopi dari Ethiopia. Varietasnya namanya 74158. Kopi ini kemarin dipakai sama Rocky WBC di IBRC. Terus di barista dipakai sama Randy dari Blue Doors. Jadi memang kalau lihat bentuk beans-nya kaget ya, karena kecil-kecil banget ya. Jadi Ethiopia itu tahun 2018, 2017 sampai 2018 sempat ada satu researcher mereka mengklasifikasikan heirloom. Heirloom itu kan sebenarnya salah satu sebutan untuk mix varietas tapi versi Ethiopia. Akhirnya ketemu beberapa jenis varietas turunan yang memang mereka kodein dengan numbers supaya mereka bisa budidayakan lebih jauh lagi. Jadi ini single variety, the first single variety dari Ethiopia yang mungkin kedepannya akan jadi salah satu primadonanya Ethiopia. Kalau secara bean shape memang dia kecil tapi cabai rawit, rasanya floral, manis, dan lain-lain. Nomor 4 ini kemarin kopinya Patrick. Dari Common Grounds yang juara IBC 2023 baru kemarin, cuman lotnya beda tapi sama-sama wash, jadi mereka numberin setiap lotnya soalnya biasanya karena konsistensi mereka tuh selalu nomerin setiap petik, setiap batch mereka proses supaya si konsumen mereka bisa pilih langsung, jadi mereka numberin itu supaya bisa mengklasifikasikan batch number, makanya disebutnya lot. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu 5 tadi udah dijelasin ya sebenarnya. Jadi GXO, kalau di table ini salah satu kopi paling mahal, itu harganya 6,5 juta sekilo. Jadi GXO itu dipakai Lex Monaker 2018, saat itu memang sangat naik daun ya si GXO ini. Prosesnya namanya XO, yang bisa menjelaskan cuman Rigoberto and Fam. 6 ini adalah salah satu varietas yang mungkin baru-baru ini cukup lumayan banyak jadi perhatian, namanya Aramosa. Ada yang pernah dengar Aramosa? Aramosa itu Arabica racemosa, jadi dia salah satu perkawinan silang spesies antara racemosa spesies sama Arabica, makanya disebutnya Aramosa. Salah satu kopi yang lumayan menarik, dia dari Brazil,
produsernya dari Datera. Jadi ini Aramosa, varietas yang mungkin belakangan ini lagi banyak dicari orang ya, karena sekarang orang tuh bermain sama spesies malah justru. Oke, nomor 7 ada yang suka? Ini Sidre El Diviso, kopinya Anthony Douglas, juara dunia 2022. Ya, semenjak dia pakai, lumayan banyak populer lah ini kopi ini. Sidre El Diviso yang banyak keluar di pasar itu yang 120 jam. Tapi ini yang batch batchnya dia. Kalau yang 120 jam dia lebih funky ya. Kalau yang ini tuh lebih soft dan ada stroberinya pronounce banget. Rasa stroberinya jelas. Fresh udah stroberi, apalagi aromanya stroberi. Yang terakhir ada yang suka? Oke. Okay. Ini kopi termahal kedua di table. Finca. Ya, ini Finca Deborah. Ini Finca Deborah yang dipakai Sasasestik saat dia kompetisi ke Australia Brewers kemarin, tapi dia sempat diskualifikasi kan. Akhirnya dia appeal dan dia juara 2. Ini Irish Estate yang simbiosis. Jadi Irish Estate itu kebetulan ada beberapa jenis, ada simbiosis, ada vivid, dan lain-lain lah. Ini yang natural classic, tapi ini salah satu farmnya Finca Deborah, Jameson Savage. Jadi kalau secara taste, dia lebih ke classic geisha, manis, floral, tapi floralnya lebih ke merah, violet, dan lain-lain. Jadi kita sekarang udah masuk sesi mini competition. Pesertanya ada 3 orang, jadi mereka harus bikin minuman dengan bahan baku yang kita sediain. Tadi bahan bakunya random, mereka gak tahu isinya apa. Ada yang kebagian sereh, ada yang kebagian kecombrang, sama ada yang kebagian tabasco. Menarik kan? Kita lihat mereka bikin apa sih sebenarnya. Cover launching menu-menu yang Cold Heart Beverage Service X Coffee Break. Sampai ketemu di kota selanjutnya, dah.